Ulangi, yang di depan dibawa oleh saudara AU, ya. Yang mobil yang ada isi mayat, yang bawa ada saudara Kelvin. Iring-iringan. Ya, sambil telepon-teleponan di dalam mobil. Beli bensin dulu, kata AU. AU yang semua yang memberikan instruksi. Di mana? Fatmawati. Akhirnya ke Fatmawati mereka. Dari Lebak Bulus ke Fatmawati dulu, membeli 8 botol aqua yang besar segini, ya, itu sebanyak 8, yaitu bensin jenis Petrolite, ya, senilai satu botolnya 10.000 jadi 80.000. Kemudian 8 botol bensin itu Petrolite itu Serpong, mentok Serpong dia keluar, ya, AU tetap memberikan komando ikuti mengarah ke Paru lewat jalan arteri biasa. Kemudian dari arteri mengarah ke Bogor. Dari Bogor, ya, diarahkan lagi sampai ke Ciawi. Ciawi masuk tol arah Sukabumi, keluarnya Cigombong. Dari Cigombong keluar, baru mengarah ke arah Kampung Cidahu. Nah, disitulah Kelvin menghentikan mobilnya, begitu juga saudara AU. Kemudian diperintahkan oleh saudara AU untuk membakar mobil Kalia yang di dalamnya ada kedua korban. Dengan posisi sudah mengarah ke jurang. Kenapa mengarah ke jurang? Karena harapannya setelah dibakar nanti mobil akan digelindingin masuk ke jurang. Seolah-olah mobil itu kebakarnya karena masuk jurang. Itu rencananya. Tapi apa kenyataannya? Kelvin setelah diperintahkan AU untuk membakar mobil, dibakarlah pakai petrolet. Kelvin masih di dalam posisi kemudi, ya, sambil membakar. Diambil begini, petrolet-nya dibakar. Delapan-delapannya dibakar di dalam itu semua dengan korban. Namun, pada saat dia menyalakan korek api, posisi Kelvin masih di dalam kemudi. Sehingga begitu dia nyalakan korek, langsung meledak dan terbakar mengenai Kelvin. Jadi Kelvin juga korban, ya, CV. Mukanya kebakar, kakinya juga kebakar, 30%.